Masih dari kawasan Catuspate Puri Buleleng 91,2 FM ya. Nah itulah temannya dari Boy Sandi ya, dengan Sahabat Pena ya. Ini tembang dia kata tahun 80-an ya, tapi ya masih enak kita dengar hingga saat ini. Walaupun tembang dia sudah tergilas oleh yang namanya zaman ya. Nah buat pendengar setia Radio Nuansa Kiri yang pada siang ini dimanapun berada ya, mungkin kita ini rindu akan masa-masa kecil ya. Kita bermain bersama teman-teman atau bahkan ya ini sahabat-sahabat kecilnya yang sudah setia sekali ya. Nah kita kadang bermain di sungai, di halaman, di sawah ya. Saat itulah kita apa namanya yang terluka. Bila terlukan hanya kaki sama lutut saja, bukannya hati ya. Nah kenangan juga yang akan bisa apa namanya melahirkan pengalaman, dari pengalaman lah yang bisa melahirkan kekuatan ya. Oke. Nah sekarang ini Dede akan bacakan dulu yang namanya WA yang sudah masuk ini. Ada juga nih dari kawasan Bilet Tua nih ya. Iya. Ada ini juga fansia kita nih yang sudah hadir nih ya. Ini Ibu Komang Dharma Santi ya, Dharma Weni juga yang setia sekali dengan tembang-tembang kenangan ya. Nah di sebelahnya ada juga nih yang ada di kawasan Penjahit Trisna ya, di Banyumale nih. Ada Pak Yantare juga nih dan Ibu Kadek yang senang sekali dengan tembang-tembang kenangan katanya nih ya. Oke. Ini mau kirim salam juga buat semua pendengar setia Radio Nuansa Kiri yang pada siang ini dimanapun berada ya. Oke, untuk Bapak Yantare sama Ibu Kadek dan Ibu Trisna juga nih ya. Selamat berjuang, semoga laris manis apa ini usaha jahit kebajunya itu ya. Oke, begitu juga nih untuk Dede Nugi, terima kasih juga ya. Oke, terima kasih ya buat Ibu Trisna dan Pak Yantare sama Ibu Kadek juga. Pak Putu Kardite juga di Bonting ya, hadir juga nih, selamat siang Pak Putu ya, yang senang sekali dengan teman-teman kenangannya. Yang di kawasan Kembang Merti ada nih Jero Nyoman Swastike nih bersama Jero Kumpul juga di sana monitor teman-teman kenangan nih ya, yang ada di kawasan Kembang Merti Jalan Tirte Mampeh katanya, yang ikut juga bergabung menikmati teman-teman lama nih ya. Ini yang bagaimana ini tamunya, semoga laris pijatannya di sana ya. Oke ya, terima kasih buat Jero Nyoman Swastike dan Ibu Jero Wayan Kumpul ya. Salam juga nih dari Bapak Jero Dalang Netep di kawasan Kampung Naga nih yang selalu ikutan bergabung dengan Nuansa 80-an ya. Nah di sebelahnya ada juga nih Kasih ya, yang ikut juga bergabung, selamat siang Kasih ya. Di tembang-tembang kenangan nih, apa namanya nih, jika ada waktu tolong dong putarkan yang tembangnya dari Tio Panta katanya ya. Oke, terima kasih buat Kasih ya yang sudah ikutan bergabung nih. Iloh Dewi di kawasan Kayu Buntil juga, selamat siang Bulo Dewi yang senang hati ini mendengarkan tembang-tembang lama juga nih ya. Ini mau kirim salam juga nih buat Ibu Lo Sumandri yang ada di kawasan Tangerang. Ada juga ya Ibu Anggun Karisma di Bakti Serage. Pokoknya semua pendengar setia Radio Nuansa Kiri dimanapun berada ya. Ibu Nyoman Telaga di kawasan Petanakan juga nih hadir nih ya. Oke, selamat siang Bu Nyoman ya. Nah di sebelahnya ada juga nih Dek Tambang yang selalu ikutan nih di teman-teman kenangan Nuansa 80-an nih. Pokoknya mantap sekali teman-teman nostalgianya nih Bang Dede ya. Oke, terima kasih buat Dek Tambang ya. Ada juga nih ya Kakek Jodok di kawasan Sangket ya, bersama Dadong Jodok juga nih. Kirim salam juga nih buat Kaki Jangkrik Ngecik. Ada juga Pak Mangut di Sangket ya. Dadong Berti di kawasan Bantang Banue juga ya. Terima kasih buat Kakek Jodok ya. Di kawasan di Senaga Sepe di Babakan Permaya ada juga nih Pak Wayan Urip ya, bersama Ibu Telaga juga, Oskadon di sana ya. John Sweje juga nih yang selalu ikutan dengan Nuansa teman-teman kenangan ya. Oke, begitu juga nih Ibu Made Rezeki bersama Komang Marta di Kampung Naga nih ya. Bersama Ibu Made Manik juga yang tak pernah absen dengan teman-teman kenangan ya. Pokoknya nostalgia itu
ya kita nikmati saat ini katanya. Muhammadi Rezeki bilang itu kebahagiaan itu adalah seninya bagaimana kita ini bisa melepaskan kenangan pahit yang pernah menimpa diri kita katanya. Oke, terima kasih Muhammadi ya. Kemudian yang ada di kawasan Kintamani ya, di Bayun ya, Kembang Sari ada juga nih Jeruk Kasih juga yang sudah monitor nih. Selamat siang Bu Jeruk Kasih ya. Ini mau kirim salam juga nih buat Ibu Made Puspawati dan Pak Made Mustika di Klinik Puspa Medika ya. Selamat menikmati tembang-tembang kenangan ya untuk Dede Nugi. Terima kasih juga nih ya. Nah itulah SMS dan WA yang sudah apa namanya Dede bacakan ya. Mungkin ada ini yang belum mengirimkan SMS dan WA-nya, silakan bergabung di 081 909 9912 ya. Namun itu marilah kita dengarkan temannya dengan kehadiran seorang Liis Sugiyarti ya.